Sayang sekali. Postingan abang kadada kong bajamping jamping. Anjing banget. Oke guys, kita bertemu lagi di Sang Gradual Spot Sang Gradual. Masih seputar jual beli peralatan punya jaganan dan juga ya oke. Untuk kali ini kita akan bongkar pesanan dari Pak. Siapa tadi? Cek guys, lali. Pak, ini guys. Sintang ya, ini dari Pak Jemingan, ini dari Kalimantan Barat, kesenian jaranan sebutnya itu Satrio Mudo Binjai Hulu Sintang ya. Kita lihat apa aja yang dipesan sama Pak Jemingan. Oke, kita satu persatu sekalian kita cek, kita kirim. Kamera, kamera. Mbak tolong sama masnya itu siapkan. Ya ini. Di sini ada ini guys, lompret. Ini lompret ya. Ini kepiannya guys. Baik sama guys. Ini ada rintik. Kamera agak maju di depan. Oke, kita cek ini kamera apa? Ini ada 4 ya, rindingnya ada 4. Ini 2. Kita langsung masukkan di sini, cari sini aja, kardusnya cari sini aja. Oh, ini rindingnya ada 4. Terus ini ada ini. Kamera agak depan. Nah, ini ada 4 ya ini, mahkotanya ini 4. Jumbengnya juga ada 4. Terus di tata yang rapi ya. Ini sabuknya ini juga 4. 1, 2, 3, 4. Terus ini boro-boro ya. Boro-boronya juga ada 4 pasang ini. 1, 2, 3, 4. Di sini juga ada sempio atau kace-kace. Ini ada 4. Kameranya agak di sini. Agak dekat. Ini ada 4 ya. 1 2 3 4. Ini ada 4. Ini stagenya guys ya. Ini stagenya ada 4 juga. 1 2 4. Ini sampul tambahan dari Pak Jemingan kemarin. Pesannya kan yang full set itu 4, terus yang lainnya itu tambahan guys, yang lainnya tambahan. Jadi untuk kerjaan buat ini bawaannya dari sasetannya ini ada 4 gambar set campur ini ya. Satu ini 3.
3. Oh ini ya, benar. Yang di sini tambahannya dan ini cacatannya ya. Campurnya ini. Terus ini tambahan pecut. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini udeng. Udeng balinya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ini jerit ya, ini jerit. Ini ada 4 juga. 1, 2, 3, woi. 1, 2, eis. Satu es. Oke. Kowesel guys, sumpah kowesel. Satu, dua, tiga, empat ya. Tidak salah naik kertasnya. Terus ini seragamnya ada empat juga. Satu, dua, tiga, empat ya. Ini seragam ini di dalamnya sudah ada celananya ya ini ya. Ada celananya nanti di videonya nanti ada. Kan waktu ngesatnya ada nanti ada 4 ya. Terus yang hijau ini tanpa lengan ya, hijau ini tanpa lengan, ini tanpa lengan. Bentar, ini tadi belum sempat di lihat tahu, belum sempat di video kan ya, ini tanpa lengan. Nah ini ya, ini celananya, ini bajunya mbak tolong dilipat lagi. Nah, ini ada 4 juga. Terus ini ragam yang kita nanti juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah ini udeng, udengnya juga ada 4. Ini cakep tangan ya, yang di sini. Ini ada 4 pasang juga. 1, 2, 1, 2 jadi 4. Nah ini celana barongan. Jadi Pak Jambingan ini belinya kan buset barongannya itu, jadi ada celananya juga. Ini celana ya, celananya jenggongnya ini. Nah ini pecut bawaan dari kepang. Ini kan ini ada kepangnya sendiri juga guys. Nah ini jadi begini. Nah ini pecut sendiri seperti ini. Ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada caleng juga. Senangnya kejangan ya. Ini calengnya. Kita taruh sini aja dulu, nanti di packing sama apa, sama juga kepangnya nanti. Terus ini barongannya. Jadi ini kan ini bonusnya guys ya, ini bonusnya ini barongan. Thank you.
pasti dari ini, guys. Ini ada tiga ya. Datang bentar mas ya. Tinggal dekat terkini selain kumpul putro-putro.
Ini tuh ada tamu guys, tercampakan ini tamunya. Ya, sudah mulai. Itu guys, saya kirim lewat kantor pos biar ongkirnya agak murah. Oke, gitu terus lanjutannya ya. Jadi ini video real ya, ini bukan rekayasa, ini real. Ini fungsinya gini guys, bila mana nanti ada kehilangan barang atau ada kerusakan barang, nanti kita bisa minta klaim ke pihak ekspedisi, karena yang jelas barang dari kita itu semua sudah normal ya, kita sudah dokumentasikan juga. Jadi nanti kalau ada apa-apanya kita bisa minta pertanggungjawaban. Yo, sing dijaluk ini nggak ada apa-apa guys, sungguh guys. Ini kantornya dekat guys, situ. Mungkin jaraknya sama tempat lokasi Samudra Galeri itu cuma 1 kilo. Ini saya sudah di dalam ruangan ya, sudah di kantor pos Indonesia untuk menyerahkan pesanannya Bobo Jambingan dari Binjai Hulu ya. Ini barongannya guys, ini barongan, dan yang ini
udah kepang senterewe ya. Terus yang di kardus ini guys, yang di kardus ini kostum atau baju jaranan plus aksesorisnya. Oke, jadi kirimannya jadi 3 bagian guys ini. Saya jadikan 3 untuk paketannya. Dan pengiriman ini sudah diasuransikan juga. Jadi nanti bila mana ada kendala atau masalah dalam pengiriman dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku di Pos Indonesia, nanti bisa dipertanggungjawabkan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe guys ya. Oke, semoga juga barangnya sampai di tujuan dengan selamat. Oke, terima kasih guys.